Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mama Cantika dari kelas 1B. Saya akan memberikan sedikit testimoni dengan kegiatan Aletea Sparkling Activity yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Anak saya senang sekali ngikutin kegiatan kemarin. Baru pertama kali membuat mix jelly drink dengan resep yang diberikan Bu Guru, dengan langkah-langkah, dengan cara membuat, dengan bagaimana cara menyajikan, dan dia kebetulan happy sekali. Ya juga cukup terampil dalam memasak jelinya, sehingga sepertinya menjadi pilihan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi, sehingga jika dapat mempraktekannya kemari di kemudian hari. Kemudian menurut saya penting untuk melatih keterampilan anak selain di bidang akademik. Anak-anak juga dapat mengembangkan minat bakatnya sejak dini dan dapat mempraktekannya di kemudian hari. Siapa tahu dia suka memasak, suka membuat kue, suka membuat jelly, sama seperti kegiatan kemarin yang diberikan bagi anak saya. Kegiatan membuat jelly, make jelly drink kemarin itu menyenangkan sekali. Setelah mendapatkan resep, besoknya dia bikin lagi. Tadi pagi dia bikin lagi dan bisa praktekkan di rumah teman, atau di rumah saudara. Saya juga sharing, bisa sharing sama jika ini kurang manis enggak, atau ini kurang jelinya atau kurang bagaimana. Jadi menurut saya bagus dengan kegiatan yang diadakan kemarin. Terima kasih, sekian. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, perkenalkan saya orang tua murid dari Belvaniana Joan kelas 1A. Terima kasih untuk Sekolah Kristen Aletea Ampenan yang telah mengadakan kegiatan untuk anak-anak, yaitu Aletea Sparking Activities. Saya sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan ini. Kenapa? Karena selain membuat anak-anak ini happy, ceria, kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan membuat mereka lebih berkreatif dan mandiri. Kedepan saya berharap Aletea tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga rasa percaya diri anak-anak semakin besar dan membuat mereka lebih lagi berkreatif dan lebih mandiri. Maju terus Aletea. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ani, orang tua dari siswa Ade Chandra Pranali kelas 2B. Sparkling Activities kemarin sangat antusias sekali diikuti oleh anak saya. Dia dengan bangga bisa memasak jelly dan meracik minuman sendiri. Kegiatan ini sangat menyenangkan sekali ya. Anak saya jadi lebih semangat untuk mengikuti kelas online berikutnya. Terima kasih dan maju terus. SKA Ampenan, Shalom. Sejahtera untuk kita semua. Saya wali murid kelas 3 SD Kristen Aletea Ampenan sangat senang dan bangga sekali dengan program Sparkling Activities yang diadakan oleh sekolah bagi para murid, yaitu membuat jelly milk. Dengan adanya kegiatan ini bisa mengedukasi dan menambah wawasan serta pengalaman anak-anak, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang tanpa kena lelah telah mendampingi dan memberi arahan kepada anak-anak. Tetap semangat dan sehat selalu. Halo, saya Stefani, saya mama dari Rafael Afisa, kelas 3B. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Tujuan dari kegiatan Aletea Sparkling Activities menurut saya sangat baik karena menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan keterampilan. Mengurangi rasa jenuh anak
belajar online di rumah. Dan pilihan kegiatannya berupa pembuatan jelly milk itu adalah ide yang sangat bagus karena resepnya sangat mudah, tutorialnya juga jelas, anak-anak suka rasanya, orang tua senang karena mendapat resep yang baru. Jadi anak-anak dan orang tua sama-sama senang. Terima kasih untuk kepala sekolah dan SD Aletea yang terus berinovasi demi kepentingan anak didiknya. Good job untuk Aletea Sparkling Activities. Selamat malam semuanya. Saya adalah orang tua Gustiayu Gayatri Agung Pramiswari kelas 7A. Mengenai sparkling activity yang diadakan oleh sekolah merupakan kegiatan yang sangat kreatif yang dapat mengembangkan kreativitas anak di rumah. Setelah bosan melakukan sekolah daring dan untuk mengisi waktu luang anak-anak. Sekian, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Selamat berkreativitas. Salam Aletea.